Will Smith lagi sering diomongin karena dia nampol Chris Rock di acara Oscar 2022. Banyak yang support, banyak juga yang bilang kalau itu merusak citra dia padahal karya dia bagus-bagus. Nah, daripada ngomongin masalahnya, mending kita ngomongin 3 film Will Smith favorit saya. Nomor 3 ada The Pursuit of Happiness. Tentang seorang bapak yang berusaha menghidupi anaknya. Dia nyari kerjaan sampai kesana kemari, diusir, berjuang banget deh pokoknya. Ini film yang bikin terharu banget dan mungkin kamu akan nangis nonton ini. Nomor 2 ada I Am Legend. Tentang orang yang mikir kalau dia adalah manusia terakhir di bumi. Soalnya kemanapun dia cari, isinya monster semua. Jadi dia bertahan hidup cuma sama anjingnya aja. Ini film juga bagus banget, legend banget, dan pasti kamu akan suka banget. Nomor satu favorit saya adalah Men in Black. Yang 1, 2, 3 bagus semua. Film petualangan yang feels good banget dan bikin kita mikir, jangan-jangan ada alien di antara kita. Klasik banget dan ini favorit saya. Kalau kamu gimana? Apa film Will Smith favorit kamu?